Halo guys, welcome back to my channel. Kita di sini ada di kos-kosan elit ya guys. Wow, ini lantai 2, di sini ada lantai 3. Ini teman saya, namanya Mas Cici. Ini kayak gini guys ruangannya, ada exhaust fan juga. Tapi yang akan kita review adalah di dalam kamar ini. Kira-kira ada apa? Apakah saya terlihat? Ya itu guys. Kita buka pintunya. Assalamualaikum. Nah, AC-nya mana guys? Duar. Ini guys. Teman saya lihat. Kita hidupkan lampunya. Wow. Nah, ini AC-nya guys, sharp. Wow. Gemoy ya, guys. AC-nya guys. Ini teman saya ketawa-ketawa. Ini remote-nya, tidak ori ya, guys. Soalnya mereknya Multi. Tapi mirip itunya. Kita nyalain ya guys. Wow. Oh, AC-nya kotor. Ada. Ini modenya cool ya guys. Temperaturnya agak susah ya, remote nggak ori itu macet guys ininya. Nggak enak. Bentar guys, sampai berapa? Nah, AC Sharp tuh aja yang sampai 14 derajat tuh alay sekali guys. Tapi nggak apa-apa deh. Namanya juga jualan gimmick. Terus di sini, loh, ada plasma clusternya, padahal di sini nggak ada. Terus di sini LW itu apa? Nggak tahu guys, LW itu apa? LW, LW itu apa? Oh, low watt toh. Kita pencet swing aja ya guys, biar dia ke bawah dan ke atas. Nah. Mulutnya tuh besar sekali guys. Itu kalau kita pencet iron, oh, padahal tidak ada plasma clusternya. Terus di sini ada F-cool. F-cool itu apa ya? Kurang tahu guys. Dia langsung nembak ke 26. Serius, remote-nya nggak enak. Nggak ori. Habis itu ada apa lagi ya guys? Ada mode, kita pencet mode dulu. Ini cool, ini dry, ini fan. Oh, ordernya mati. Ini heat, tapi nggak bakal nyala ya guys. Ini apa ini? Fan kali ya? Kok ada banyak ya guys? Oh, ini auto yang ini. Kalau auto tuh dia bisa apa ya ini artinya? Gak tau deh. Kita swingnya ke bawah lagi. Terus ada fan. Ini auto. Oh, kalau auto tuh simbolnya gini. Yang paling kenceng, sedang, rendah, paling tinggi aja guys. Terus ada ini jet stream, ini powerful ya istilahnya tuh. Nah, kok nggak respon, kok indikatornya nggak nyala ya guys.
indikator jet streamnya agak aneh. Padahal udah nyala loh. Udah kita matiin. Terus ada ini Kwanda Airflow. Kwanda tuh swingnya tuh harusnya ke atas ya guys, tapi ini kok masih swingnya kok masih atas bawah ya. Agak aneh. Swing lagi guys. Ada Fanny. Dia tuh Fanny tuh kayak swing gitu kali ya. Fanny apaan sih? Fanny swing. Gak jelas. Terus ada ini timer. Bisa nggak sih di set timernya? Oh ini apa guys? Tunggu set up. Lah, nggak ngerespon nih. Nggak bisa guys, timernya, remote-nya tidak work. Lihat lebih dekat ya guys. Bentar. Ini serinya nih. AH A5 MI. Anginnya dikit banget guys. Yang sejuk doang gak yang dingin. Saya nggak bisa nyampe AC-nya ini. Saya nginjek kasur guys ini sampai demi konten. Nah, kita matiin ya guys. Ini tuh gede banget nih flapnya, gemes. Kita tunggu sampai ininya ke bawah ya flapnya ya guys. Baru kita matiin. Gedenya ya ampun. Ada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jadi ini kamar yang tadi ya guys, saya ajak jalan-jalan kalian. Ini kamarnya, kamarnya Mas Cici yang tadi. Jadi seperti ini kos-kosannya ya. Nah, kayak gini, ada lubangnya. Terus kita turun dan ada harta karun guys, nampak guys. Cuma Cici ketawa-ketawa. Ada harta karun apa di sini? Harta karunnya adalah duar ini loh guys, harta karunnya. Udah. Kayak gini guys, kos-kosannya guys. Siapa yang mau ngekos di sini? Silahkan. Dadah.